Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua murid-murid dan juga para pendidik di luar sana. Hari ini kita nak tengok perkakasan untuk perisian pengaturcaraan mata pelajaran RPT tahun 5. Jadi untuk yang pertama, kita akan ada papan mikro pengawal. Untuk pengetahuan semua murid-murid, kita menggunakan set alat yang dipanggilkan Arduino. Okey. Ini adalah papan mikro pengawal. Papan mikro pengawal ini adalah perantik elektronik yang berdasarkan atur cara yang dimuat turun ke dalamnya. Ia akan mengawal peranti yang dimuat turun ke dalamnya. Jadi alat ini boleh menerima input, boleh memproses dan juga boleh mengeluarkan output. Kalau kita nak tengok dua set papan mikro pengawal ini mempunyai set yang tertentu, yang mana kita akan tengok jumlah kaki yang ada ini akan dicantumkan ke dalam set yang satu lagi, ke dalam lubang-lubang yang telah sedia ada ini. Okay. Ya. Jadi kaki-kaki lubang itu akan masuk ke dalam lubang. Ya. Saya tunjukkan secara contoh. Dan apabila kita masukkan, kita menggabungkan papan mikro pengawal ini, kita haruslah masukkan dengan betul-betul tepat dan tolak kakinya masuk ke dalam. Dan kita juga akan menerima set wire yang dipanggil kabel USB. Okay. Ini dia adalah dua set wire yang saya terima semasa membeli set Arduino ini. Dan wire inilah yang akan kita sambungkan kepada peranti kita, iaitu telefon tangan. Alatan Arduino ini disambungkan ke telefon tangan. Selain daripada papan dan juga kabel USB, kita ada juga menerima wire. Kita juga menerima motor servo. Ini setnya, motor servo. Ini set. Ini adalah asas yang alatan yang ada di dalam set Arduino yang kita terima. Okay. Jadi, alat ini akan disambung ke talian telefon kita. Jadi selain daripada perkakasan untuk perisian mikro pengawal, guru-guru dan murid juga perlu ke Play Store untuk download ini, ya, Make Arduino. Jadi pastikan berada di telefon tangan masing-masing supaya boleh ke step yang seterusnya. Jadi inilah antara perkara yang ada di dalam sistem Make ini. Dan kita akan pergi kepada bahagian projek ini, ya, untuk menjalankan, memasukkan projek yang kita akan rangkakan. My project ini, ya. Okay.
sudah tentu guru-guru biasa dengan script area dan juga block palette ini. Jadi di sinilah kita punya aktiviti akan kita jalankan. Hasil rekaan kita, kita akan jalankan di ruangan script area ini. Okey, begitulah serba ringkas tentang perkakasan mikro pengawal dan juga sistem Arduino yang kita setting di telefon tangan kita untuk penerangan ringkas saya pada hari ini. Jumpa lagi di kelas-kelas yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi.